Aduh, capek banget loh. Oh gini. Oh gini, gini guys. Gini, gini, gini. Oke, oke, nice. Mantap ya. Bentar, bentar. Ya elah. My soul is tormented by a succubus. Call assist, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with this. Hai guys, balik lagi di channel gue Fajar Radian. Dan kali ini gue akan melanjutkan game Little Nightmares kedua. Yang dimana sebelum itu, untuk melanjutkan game Little Nightmares kedua, gue sangat amat minta maaf karena gue baru upload lagi, gue baru bikin konten lagi. Dan so, sekarang gue recordingnya itu udah bener-bener hari terakhir puasa cuy. Gue padahal berencana tuh puasa full satu hari, satu video, sampai puasa kelar. Tapi karena ketidakkonsenan saya dan ketidakkonsistenan saya, jadi videonya cuma beberapa doang sampai lebaran. What the fuck? Jadi, mari aja. Lanjutkan game Little Nightmares. Yang kemarin itu gua sampai mana ya? Mungkin sampai gimana nih? Oh, gini. Oke, okay. Seingat gua terakhir kali itu gua dikejar, bukan dikejar sih, apa, ngelewatin kelasnya ibu guru cuy. Yang dimana tuh gua udah sampai sini. Oke, okay. Jadi buat kalian yang nonton ini di bulan suci Ramadan, mau kalian lagi sedang berbuka puasa atau lagi sahur atau lagi budim di warkop sambil nonton video gua, jangan lupa untuk like, comment, dan subrek cuy. Dan so, gua akan melanjutkan game Little Nightmares kedua. Dan selamat datang di YouTube channel Fajar Adrian. Oke, mungkin sekarang gua naik. Bentar, gua melihat sesuatu nih. Sepertinya ada helm. Kayak ada apa? Nah, ya bener-bener nih. Kayak apa, penutup kepala nih, helm. Nice, bener kan? Gua turun dulu. Oke, sepertinya di seberang ini, di seberang apa? Di seberang lemari. Di seberang lemari itu udah ada ibu guru, cuy. Tuh, ya bener, itu udah ada ibu guru ya. Oke, okay. Naik. Aduh, bagaimana caranya? Oke, okay. Di sini sudah ada ibu guru ya. Dan sepertinya gue memang benar-benar harus kabur dari. Ya, gue. Sebentar. Oke. Okay. Sepertinya gue memang harus ke kanan, cuy. Ini bisa gak nggak jatuh? Gak bisa, cuy. Emang harus jatuh ya. Alah. Cemana, cok? Ah, gimana? Kok dia nggak mau ngegrab ya? Sebentar. Naik! Hah? Kenapa? Gimana? Kenapa bisa ketangkap? Oke, mana sih? Bentar guys ya, gue mikir dulu.
Jadi di sini tuh ada ibu guru yang sudah meneror gua nih. Naik. Terus gua masuk. Hah? Gimana kok nggak mau masuk sih? Oke, gua. Dia nggak mau masuk gitu, Cok. Bagaimana ceritanya? Apa pencet bawah ya? Apa gimana sih? Ini yang tadi horror jadi kesel, anjing. Tuh. What? Bentar ya, bentar guys. Gua fokus dulu. Oke, ini gua lari. Ini bagaimana caranya? Gimana caranya biar gak ketangkep? Gimana cara nge-slide-nya gimana? What the fuck? Gua yang tadi takut jadi kesel, anjing. Ah, gimana sih? Gue di sini udah 10 menit, cuy. Gue harus ngapain? Bagaimana caranya masuk sana? Bener dah, ibu-ibu. Ah, gue nggak habis pikir. Maksud gue. Gak bisa juga, cuy. Gue udah ngarahin kameranya. Bagaimana caranya? Ah, apa pas sampai langsung jongkok kali ya? Apa gimana sih? Gua gak ngerti. Maksud gua, coba aja ya. Terus, jongkok. Tetep kena. The fuck? Sumpah, di sini aja udah habis 10 menit lebih, Cok. Hampir 12 menit. Itu nyangkut ya? Apa gimana sih? Aduh, capek banget loh. Oh gini guys. Gini. Oke, nice. Mantap ya. Bentar. Ya elah. The fuck. Oh, dari sini. Oke, gua kira bakal ulang lagi ya. Nice. Oke. Berarti gua di sini harus pelan-pelan. Gua naik dulu dikit, ambil kanan. Lompat. Enggak mau. Apa anda? Oke. Gak mau. Sumpah lu serem banget, gua gak bohong, sumpah tadi. 15 menit tuh. Rekaman gua udah 17 menit, cuy. Lu bayangin. Udah 17 menit cuman stuck di situ. Yang jelas, lu bener-bener serem sih. Siapapun lu itu, ibu guru yang lera panjang, lu bayangin, guys. Lu punya guru lera panjang.
Dan so, gue harus masuk sini, by the way. Gak bisa. Terus gue kemana? Oke, pokoknya ambil ini. Dan mengingat perjalanan Little Nightmares kedua, si kepala kardus, episode sebelumnya itu kayaknya gue harus mencari Isabella, cuy. Oh iya, Isabella. Gue hampir lupa bahwa sana di sini gue berdua bersama Isabella. Pujaan hati dari kepala kardus. Halo. Hah? Kakak mau masuk, cok? Oh, dorongnya dorong. Oke. Duh, pala gua gatal. Jadi, mengingat episode yang lalu, gua itu bersama Isabella, sang pujaan hati kepala kardus, itu diculik, cuy, Isabellanya, cuy. Ah, shit, di sini ada gembok. Ya, jadi diculik Isabellanya ya. Sama beberapa siswa-siswa yang di sini, cuy. Entah itu siswa-siswi atau emang boneka ya. Gue bisa ke kiri, gue bisa ke kanan. Kayaknya gue ke kiri dulu deh. Gue mau ngecek di sebelah kiri itu ada apa. Oh, hai. Oh ya, by the way, setiap ada bayangan, gue gak tahu kenapa di episode sebelumnya juga ada yang awal nyampe di pulau. Bukan pulau. Apa berlabuh gue sama Isabella naik sampan dari kayu apa dari pohon dari pintu itu ketemu bayangan juga, cuy. Cuman pas dideketin dia kayak ngerasukin gitu. Dan so kayaknya gue harus ke kanan sini. Ini bisa gue dorong? Oh, tentu saja tidak bisa ya. Kayaknya ini deh, ini gue lempar. Oh, nggak bisa. Ini buat apa? Oh, buat ini. Oh iya, benar. Ah, nggak nyampe. Lah, nggak bisa gue dorong. Iya, berarti harus gue naik sini ya. Oh iya, benar, cuy. Oke, hai, selamat datang di pintu surga ya. Enggak, maksud gua, selamat datang di ruangan ini. The fuck? Oke, sudah mulai ada lagu ya. Ini ada mata nih. Ini ada bidak catur. Ini bidak catur kah? Bidak catur ya? Oke, nice. Terus, what should I do, bro? Gua harus ngapain? Aduh, gue merinding lagi. Ini ada bidak catur. Ada papan catur. Di sebelah kiri atas itu ada kepala raja. Iya ya, raja ya. Kepala raja. Habis itu cara ngambil ini gimana? Ini bisa diambil gak? Oh, bisa. What the fuck? Ambil. Oh, jadi yang diambil itu atasnya doang, cuy. Terus ini gua taruh di mana? Di sini apa? Oke, coba gua taruh situ dulu. Habis itu ini kenapa seram amat dah? Ini cara ngambilnya gimana? What the fuck? Ini bisa gue ambil lagi gak? Oh iya, bisa. Ini buat pijakan. Oke, mantap. Berarti ini buat pijakan di sini, cuy. Salah, taro. Gak naik, gak gitu, kepala kardus. Ambil dulu. Nah, taruh sini. Nah, habis itu gue naik ke sini untuk ambil ini. Yang jelas ini pasti diperlukan. Ayo ambil. Ah, jangan. Ngapa dilempar dah? Ambil. Nah, ini gue taruh mana?
Taruh sini. Oke. Lampunya nyala, cuy. So what the fuck I supposed to do? Gua harus ngapain? Ini lampunya nyala ya? Kalau gua taruh sini? Itu lampunya nggak nyala. Menarik. Ini apa nih? Ini bisa gua tarik gak? Oke. Ini ada hint nih. Ini ada petunjuk. Di sebelah kiri itu ratu, di bawahnya itu raja, di kanannya itu benteng. Berarti oh ya, oke. Berarti gini. Berarti ini ditaruhnya di, bukan di sini. Nih, deket dikit ditaruh, anjay. Ini taruh dulu. Ini, nah, raja ini ditaruh di sini. Oke. Terus benteng gua taruh di sini. Oke. Habis itu, aduh. Ratu gua taruh di sini. Nah. Oke, bunyi. Terus ngapain? Naik apa? Aduh. Oh, kayaknya ini deh. Tuh kan bener. Oke. Ada kunci ya. Hah? Kayak ada suara jalan. Oke, at least gua sudah mendapatkan kunci. Dan kayaknya kunci ini untuk ditaruh ke yang bawah, cuy. Duh, gue mau bersihin lagi. Oke, jadi yang jelas gue sudah dapat kunci. Dan kunci itu akan, the fuck, kaget gue. Akan gue taruh, gue pakai di pintu yang kanan ini, cuy. Sepertinya ya. Oh ya, sedikit curhat, gua. The fuck? Suara apa itu, anjay? Kayaknya gua harus ke kanan deh. Kalau lu nonton video ini sambil menggunakan headset, sebelah kanan ini kayak ada suara gitu, cuy. Ini bisa gua buka gak? Oh, bisa gua buka. Oh, what the fuck? Ada orang, cuy. Sumpah, gue setiap kali ada bayangan kayak gini merinding, anjay. Ini apa ya? Eta teh naon ya? Ini hidup gak orangnya? Enggak dong. Oke. Oh ya, sebelumnya juga maaf banget kalau misalkan hasil video editing dari gameplay Little Nightmare kedua dari gua ini ada rada nge-frame ya, soalnya renderan gamenya juga emang lumayan, cuy. Ini gua harus ke kanan deh. The fuck? Hah? Oke. Ini banyak. Bentar. Gua nggak boleh berisik nih. Ah, gua teh kemana?
Oh, kagak dikejar cuy. Berantem sini, berantem sama gue. Kagak kan. Oke, kalau gitu mau lo. Sip, nice. Berantem kita, 3 lawan 1 ya. Ayo sini. Maju lu. Sini. Berantem sama kita. Sini lu yang terakhir lu. Yash, bro. Gua menang ya. So what the fuck? Ini bisa gua ambil enggak? What? Gua pakai kepala dia, cok. What the fuck? Anjing gua didorong, cok. Ini kenapa pada rusuh dah? Dilempar makanan, cok. Oke. Gue berpura-pura lewat menggunakan topeng mereka ya. Supaya gue bisa menyamar seperti mereka. Gue kemana by the way? Oh, gue kesini. Anjing, mereka bukannya... Gue dilempar... Gucci... Bentar. Apa sih namanya tuh? Kayak panci segede kayak kendi. Gue dijatuhin kendi, cuy. Lu bayangin gue dijatuhin. Gue didorong lo. Lu bayangin aja tuh. Apaan sih? Oke. Gue mengendap-endap. Sumpah ini horor banget. Gua mau dicelakain, cuk. Oke. Okay. I don't know what happened to this place. Man, dia mereka pada kenapa, cuy? Jam istirahat kah? Gua kemana? Gua enggak tahu. Bener. Wah, ini ketahuan sedikit dikejar sih gua rasa ada-adanya nih rame banget. Tuh kan. Oke, kayaknya gua harus ngasuk ke pintu kanan abis itu apa? Apa gimana? Gua kayaknya harus mencet tombol ini, cuy. Dan kayaknya gua harus naik sini sih, kayaknya ya. Jadi gua harus mencet tombol yang di kanan. Biar pintu yang kanan tuh kebuka, cuy. Ya, ih. Ada otak, anjing. Ah, gimana jadinya dah? Oke, gue naik sini. Kayaknya gue lompat ke kiri sih. Oh iya, benar. Gue lompat ke kiri, terus gue lompat ke sini. Nice. Jangan sampai jatuh, please. Terus gue ngambil apaan? Masa ngambil otak sih? Ah, yang bener aja lu. Oke, gue coba ya. Gue nggak begitu tahu. Maksud gue tuh nggak make sense banget. Mencet. Bentar, gue turunnya lewat mana? Gue turun di sini apa ya? Patah tulang.
Apa pakai ini ya? Apa pakai ini bisa gak? Coba deh. Kagak bisa, cuy. Iya bener, emang harus pakai otak kayaknya dah. Lu bayangin mencet tombol pakai otak. Enggak, maksud gua. Maksud the fuck. Oke. Sebentar guys ya. Gua naik terlebih dahulu nih. Gua mau ngambil otak yang ada di seberang sana. Gua nggak tahu kenapa. Oke, lo dengar tuh suaranya tuh berair. Terus gue turunnya gimana? Oh, lo sini. Oke, nice. Aduh. Nah, mana otaknya? Loh. Oh, ini otaknya, coy. Oh. Kenapa harus pakai otak sih? What the fuck? Apa itu kodok kah? Sebentar guys ya. Gua gak bisa langsung jalan nih. Soalnya gua tuh gak tahu nih ritme dari pergerakan ibu guru yang layarnya panjang. Oke. Gua tuh harus nyari waktu. The fuck, dia pegang pisau. Ah, kan bener. Ketutup ke pintunya. Make sure dulu. Oke, kayaknya. Apa? Oke. Elan di pintu. Oke, gue jalan pelan-pelan ya. Sumpah dah, ini banyak banget organ, coy. Gue kemana? Oh, ke bawah sini. Oke. What the fuck, banyak banget otak. Lu bayangin tuh. Di dapur. Ini dapur apa sekolah sih? Gua ke kanan harusnya ya. Gua harusnya ke kanan nih. Cuman dia bakal gerak gak ya? Pelan-pelan deh. Oke, nice. Terus kayaknya gua harus ke kanan sini deh. Ah! Ah.
Sebentar. Sebentar guys. Mungkin gua akan melanjutkan game ini kisaran 10 menit lagi ya. Jadi gua kayaknya harus naik ke sini nih. Oh iya bener. Terus kalau gua naik ke situ gimana caranya? Coba deh. Ya gua naik ke sini coba deh. Sebentar. Oh iya bener cuy. Gua harus. What the fuck? Bentar, gua berpikir sejenak ya. Oh ini. Dia nulis nih. Oke, bentar. Kayaknya gua harus ke. Oh, gua harus lewat situ, cuy. Dia teh nulis naon ya? Sumpah ngeri banget. Kadang ngadepin ibu guru ini apa ya? Kadang kesel, kadang takut cuy. Pergerakan dia tuh gak bisa diterka. Ini apalagi nih. Ini ada botol nih, ntar jatuh nih. Sebel banget gua. Oke. Ini ibu guru mau kemana lagi? Oh berarti pas posisi ibu guru di sono, gua langsung lompat ke sana nih. Oke, begitu. Sebentar, nunggu timing itu penting ya. Gua naik ke atas sini, coba sebentar masuk ke sini. Masuk. Nice. Oke, safe ya. Aduh. Oke, di depan ini ada beberapa orang lagi, cuy. Lu siap gak? Hah? Kalau gua sih sangat amat siap ya. Maju sini lu. Hah, gimana? Kena? Oh, ini jebakan. Oke. Berarti gini. Kenapa gue juga kena anjing? Sini. Gak kena. Gua terlalu impresif. Saking impresifnya. Aduh, timing. Oke. Mari kita bantai ya. Mari kita bantai orang-orang yang ada di sini, cuy. Pecah pala satu. Sini lu. Kak. Oke, okay, calm down. Let's go. Yah, kena.
Kena meja, Cok. Ambil. Nah. Sini, 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 sini. Nah. Bawa lagi. Ah, bawa dulu. Takutnya ntar ada jumpscare lagi nih. Gak bisa nih. Oke. Siapapun lu, dia manapun lu, sini. Berantem sama gue. Gak kena. Siap. What the fuck? Oke, lanjutin lagi ya. Sampai lewatin ini, cuy. Keadaan di sini, cuy, ya. Situ gua akan mengakhiri game Little Nightmare kedua ini. Sini kau. Ih. Gak kena, cuk. The fuck? Oke. Oke, mari kita ulang lagi ya. Oke, sini lu. Semua lu, sini lu. Sini. Nah, satu. Ih. Jaraknya itu loh, gua enggak tahu, enggak kelihatan. Emosi tapi seru, sumpah, seru. Karena di sini adalah pembantaian ya. Sini loh. Satu. Kena lagi. Gua bawa ini dulu. Oke, siapa lagi yang mau dipukul kepalanya? Gua diledekin, Cok. Habis gua pukul gak kena. What the fuck? Batu banget anjing. Oke. Okay. Ulang ya. Yah, lama banget, Cok. Cooldown. Cooldownnya lama banget, Cok. Anjay. Oke. Okay. Fokus. Gue fokus dulu ya. Gue fokus dulu. Apa ya, Cok? Gak kelihatan gitu dong jaraknya, bener dah. Jadi gue susah mau untuk memprediksi jarak pukulan gue dengan posisi dia. Tuh kayak tadi tuh barusan tuh. Sebel banget. Oke. Ulang lagi. Oke. Oh, berarti pas dia, hah? Nah, pas dia gitu ya. Ini bisa gue tutup. Lu ngeledek lu, bener lu. Sini lu, semua maju atu-atu, sini. Apalagi mau getin, nah. Bentar, ini ngeri banget nih. Tuh kan bener. Lu yang bener aja, bos. Oh, hey, Isabella. Ya elah. Oh, sampai sini. Sini, oke. Okay. Gebet gue dipantatin. Kagak mau disepasi. Oke. Okay. Waktunya ya. Heroin? MC dari kepala kardus menyelamatkan heroin Isabella, cuy, yang tergantung di atas. Gue kebanyakan omong, anjing. Aksinya gak danta, bener. Tapi kali ini gue akan menyelamatkan Isabella ya. Sini. Oke.
Mantap. Clear. Clear. Abis itu gua mukul ini. Ah, Isabellaku. Ah. Isabella. Hey. Oh, masih hidup, masih hidup, masih hidup, masih hidup ya. Oh. Hai. Kamu enggak apa-apa? Aku kesini buat nyelamatin kamu. Oke. Pegang tangan. Ya. Lah error cuy. Gak kepegang tangannya cok. Ya. Oke dah gak apa-apa. Tapi sebelum gua masuk ke sana ya. Gua akan mengakhiri game Little Nightmares kedua dari gua. Dan so kalau misalkan lu suka lu bisa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk stay tune terus, meskipun gue uploadnya rada lama ya, bener-bener gue konsistennya kurang cuy. Gue bener-bener males, gue bener-bener butuh penyemangat alias itu booster. Gue tuh harus bener-bener menyemangati diri gue supaya gue bisa konten terus dan upload setiap harinya ya. Insya Allah berkah. Dan so, thank you so much for watching. Kalau bisa lo suka, lo bisa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk klik subrek ya. Dan sampai jumpa di next episode. Bye-bye.